orang-orang yang ada di dalam sini gitu loh, yang bermain ini. Bisa itu pengurusnya, bisa itu PHL-nya, dan ternyata juga di sini kan ada yang namanya perawat-perawat makam. Nah, bisa itu. Jadi mereka coba membuat tampilan-tampilan makam, tapi sebenarnya itu nggak ada gitu loh. Kalau untuk sanksi sekarang ini untuk menelusuri siapa yang melakukan apa namanya pembuatan makam ini, jelas nggak ada yang ngaku. Itu yang susahnya gitu loh. Yang artinya ya sudah, kalau memang sudah teridentifikasi, memang dia fiktif, sudah kita bisa pastikan, sudah kita bongkar aja, kita ratakan aja.